Halo Mas Bro sekalian, jumpa lagi dengan saya yaitu Gondes Moto Club. Ya kali ini saya seneng banget. Kenapa? Karena sekarang ini itu lagi ada acara namanya Meet Up Moto Vlogger Jogja. Yo. Jadi semua moto vlogger Jogja itu pada ketemu semua, Bro. Jadi enggak tahu nanti seperti apa, apa maksudnya ramenya kayak gimana kurang tahu. Yang jelas kayaknya rame banget. Ya terus itu di belakang saya sama teman-teman Cars TV, temanku itu pada ikut pengen lihat seperti apa moto vlogger Jogja. Jadi nanti kumpulnya itu bukan hanya moto vlogger Jogja tapi subscriber juga, iya katanya sih. Ini motor apaan sih, keren banget. Wow, Sabre. Nah itu di depan saya ini anak-anak Cars TV sama ini Dimlo. Halo, ini dia anak Cars TV sama moto vlogger juga sih. Motornya agak unik. Untuk lokasinya nih Bro, untuk lokasi meet up-nya itu kumpulnya di bundaran UGM Bro. Jadi nggak tahu nanti tempatnya itu muat apa enggak. Yang jelas kayaknya rame banget. Ini bentar lagi kita udah mau sampai sih. Ini bundaran UGM depan ini. Jadi nanti muter nganan sih. Muter nganan terus katanya kumpulnya agak ke dalam sih. Tadi ada yang udah sampai lokasi. Si siapa namanya? SG Motovlog. Nah, itu udah pada datang itu. Ini baru yang datang 1 2 1 2 3 4 4 tambah temanku 2 jadi 5 6 6 6 orang. Parkir sini aja. Stopo Mas. Stopo. Udah pada datang nih. Berapa orang ini? 1 2 3 3 orang. Itu si Bimo. Bimo sama temennya apa ya? Enggak tahu. Ya Bro sekalian, jadi ini mau reading ini para moto vlogger Jogja dari ujung sana sampai ujung sana. Anjir, banyak banget Bro, dari kanan ujung, kemudian kiri ujung, anjay. Jadi ini perjalanannya mau rolling aja sih, mau riding biasa. banyak banget Bro, sumpah nggak tahu ini berapa orang. Ya banyak lah pokoknya. Itu depan ada Raka Vlog, dia sama bebebnya. Ternyata Bro, moto vlogger Jogja itu banyak. Jadi tadi sempet ngeliat sih. Nah ini kayaknya dia moto vlogger Jogja juga, tapi nggak tahu nama channelnya siapa. Soalnya belum kenalan sih tadi, cuman salam-salaman gitu aja. Terus habis itu nungguin teman yang lain. Habis itu ya udah. Setelah teman-teman yang lain kumpul, langsung berangkat gitu. Wow, banyak banget Bro, sumpah. Keren. Wow. Anjay. Wuh. Mantap.
banyak banget sumpah teman-teman ini motovlogger juga, tapi nggak tahu siapa namanya, belum kenal channelnya sih. Ini pegang-pegang lagi. Ya bro sekalian, jadi ini pada kumpul tadi habis di UGM, terus kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib ya kita kumpul di sini. Selanjutnya mau lanjut ke Mbah Ganis. Mbah Ganis itu di Jalan Kaliurang. Ini ya banyak lah, nama channelnya nggak apa. Itu ada Jogja Undercover. Wow, rame sekali bro, rame sekali. Dan Dani. Trabas. Sumpah rame banget. Ini nggak tahu yang di depan siapa. Soalnya saya sendiri nggak hafal jalan. Lokasi sih katanya mau ke Mbah Gandis. Kumpulnya di sana. Oh iya, kayaknya si Setra sih tadi. Si Setra yang di depan. Anjay, rame banget bro. Ada yang sebagian motovlogger, terus kemudian ada subscriber, ya banyak lah. Banyak sekali. Sampingku R15. Ini motornya kedinginan loh. Oh, ini basah. Basah bro. Ngembun. Motornya kedinginan. Oke mas bro sekalian. Ya kurang lebih seperti itulah meet up kali ini. Lumayan cukup rame sih menurutku loh ya, 30 lebih sih. Tapi tadi ada sebagian yang pulang karena mungkin ada kesibukan yang lain sih, jadi nggak semuanya ikut gabung. Tapi ya lumayan cukup banyak sih, banyak banget beneran sumpah. Oh. Jadi gabungan semua, pokoknya banyak banget.
terima kasih lah buat mas bro sekalian yang udah datang kayak gitu kan di acara meet up tuh Steve Motovlog. Steve Motovlog asik lah pokoknya. Tapi sayangnya acaranya ini sih malam sih, jadi kalau malam itu kurang asik. Coba aja pagi hari lah, pagi atau siang, kalau siang kepanas ya. Ya mungkin pagi hari lah ya, semoga aja kedepannya yang ngadain acaranya itu pagi hari ya, soalnya meet up kali ini tuh yang ngadain bukan saya tapi teman-teman motovlogger Jogja, katanya sore aja. Ya udah aku sih ngikut aja, soalnya nggak tahu apa-apa toh. Oke mas bro sekalian, ya mungkin sampai sini aja dulu videonya. Jangan lupa jika menyukai video seperti ini untuk di like. Jangan lupa komen-komen kalau misalkan mas bro punya pertanyaan. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-temannya, dan yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe. Oke bro sekalian, dadah, see you next time.